Hai Bestie, welcome back to my channel. Hai Bestie semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oh ya, bentar lagi liburannya udah selesai Bestie. Gak terasa udah berapa minggu liburan. Besoknya udah libur sekolah. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ada banyak kesalahan yang terjadi di kartun Upin dan Ipin yang cukup banyak. Episode kali ini saya ambil di episode Ragam Ramadan. Wah, padahal belum puasa sih. Penasaran gimana kelanjutannya? Mari kita bahas yuk. Dodo memberi yang terbaik. Nomor 1. Tiba-tiba Opa memotong bawang merah. Di nomor pertama kali ini, dan terlihat pada saat itu Kak Ros dan Opa sedang menyiapkan santapan makanan buat makanan sehari-hari. Dan terlihat dengan jelas saat itu Opa sedang memotong bawang bombay. Jelas sekali kan? Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba sajalah saat Upin dan Ipin turun dari tangga, benda yang dipotong oleh Opa berubah menjadi bawang merah. Padahal ya sebelumnya kita diperlihatkan kepada Opa yang sedang memotong bawang bombay. Kenapa bisa menjadi bawang merah Bestie? Nomor 2. Api kompor mati sendiri. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan jelas kompor yang memiliki api yang cukup besar di warung Uncle Mutu. Namun beberapa detik kemudian tiba-tiba saja api di kompor itu mati saat Sin Uncle Mutu ingin mengusir mereka, yaitu Upin dan Ipin dan kawan-kawan. Lalu tak lama kemudian api itu hidup kembali. Kira-kira api itu terlihat mati lalu hidup kembali? Nomor 3. Spatula menghilang. Lalu di nomor terakhir, diperlihatkan dengan jelas bahwa di dalam kuali itu ada sebuah spatula yang digunakan oleh Uncle Mutu untuk memasak nasi goreng. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja spatula menghilang tanpa jejak di kuali. Wah, gimana spatula itu menghilang di kuali itu? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.